Aku anggur wayahe buka sore nangis salah. Dian meras ini kan aku sahur, ini kan aku buka, biasanya aku nyiapno nukokno sego ngono. Memori bayangan nenek kabeh. Puasa semuanya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita sholat sih sambil menanti adzan selesai aku bagi nembe makan. Oke. Wis tersaji, iki mergo gak enek meja makan, dadine yo nek makan enek iki ning nggone ruang tamu. Cuma sing dituku ning ngene kono yo enak oseng-oseng gudung pates karo pare. Wah, iki pare ini ketok enak tapi aku mboten barang kok tak isi-isi. Wis iki mbek sambel jengkol. Sambel jengkol. Iki sing masak mama iki mau oseng-oseng buncis karo wortel tembok puyuh. Terus iki mama mau yo masak tempe gimbal karunan untuk dede. Jadinya tempe setengah matang iki lho pemirsa. Wah, enak iki mesti. Terus iki sambele mama. Iku nek ijek sedina sahur. Wis ese. Kalau ese campur-campur mau beli di Bu Erwin gimana pemirsa? Mantul ese ya. Wis iki mau ese 10.000 sak meneh akeh. Terus iki jajane diset. Ya, iki disete mau sing tuku ning kono. Wis iki saiki wayahe makan. Ki oh yo buahe Pak Teo. Ning kono enek semangka, tapi sing tak tokno ngene. Duku. Wis saya sekarang makan mau bar salat, saiki wayahe makan. Ini sego. Monggo pemirsa, ngadang pemirsa. Aku ini sepi kabeh kita teratani iki. Wah, campur-campur. Kambe dadari ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kenggo sego wis warke jajane kenggo dinggungku. Barisa batra wae. Wis jajan lagi pun. Empo enak. Ya enak, macam-macam kucing kata sih enak. Gimana? Macam-macam mamah tu. Mantul pemirsa ya Allah, masya Allah, nikmati, wong nggak buka. Bismillah. Enak sih kurang nih. Cukup. Kayak ati ya pun, akhirnya. Iya mas, malah durian. Enak kok mas. Ora durian kok. Cicipi sithik-sithik kok. Enak koyo apa ora durian. Mamaku gak durian jengkol menusai. Ala biyen nggih mboten durian. Remen terus kula ojo-ojoki. Napa? Nah, pas nang garet pun yo. Heeh. Oh, mana pe ora durian ya lah? Enggak. Nek ke pete seneng trae. Heeh. Kebien. Duriane kae pas. Dolan ning Garut dimasakno apa, Bun? Ini kaya pete rendang, apa jengkol? Jengkol sampai dulu rem? Iya, pas makan no papai enak banget ya, Pak. Ini kenapa tempenya tempe gimbal merganya tempenya setengah mateng orang setengah mateng? Setengah mateng? Tung. Nek setengah mateng enak rambutnya ngono pitu malah hubungane kok. Aku mah gak doyan ngene. Gak doyan barene tapi aku nek oseng-oseng apa? Betul kata. Betul kata aku gelem. Iki kali pertamanya. Berbuka puasa. Bareng mama. Bareng mama pemirsa. Setelah beberapa tahun. Enggak apa? Iya deh. Mama kan nek puasa ning kono piye, Mas? Nek pas buka, Mas. Mama dhewean.
Karo majikan ya? Dewean. Sahur ya dewean. Tapi mah gak pernah sahur. Cuman bangun ngombe. Aku sampai iki maunya kan mau ngerame si goreng mama harga orang mateng tapi aku pengen mah kayak aku loh mah ini video ini masuk aris entah sahur sama ya kan tempenya setengah mateng ini ki terus si goreng ngono di gimbal kita kok gue nyuk tergiur aku pinky ngimingi-mingi ayo ayo ini gedung tak biasa ya jadi ayo jalan ke mah gedungnya ke atas oh gak baik apa? Baik tua tua semenjak pernikahan tinggi ini mama dapat kerjaan yang gini mama juga nganu adik bayi baru lahir laki usia 1 bulan nih mahir 1 bulan mama jadinya anggur isuk sampai sore kuwi mama ngopeni bayi lagi lahir. Kirim salam untuk badai-badaiku online yang ada di luar negeri. Ngin anu ngrasakno suasana puasa berbuka seperti ini bareng keluargane, bareng. Heeh. Mesti merindukan banget. Anake bareng. Yes, keluarga besar ini kuwi mesti kangen. Ya semoga di tahun ini segera bisa pulang ke tanah Indonesia. Besok kumpul karo keluarganya. Aku anggur wayahe buka sore nangis salah. Dian meras. Ini ki anakku sahur, ini ki anakku buka. Biasanya aku nyiapno nukokno sego. Memori bayangan nenek kabeh. Iya kan teno iki. Mulih alon-alon tapi enak. Gak lanjut deh. Udan. Dik ngombe dik. Arep dik ngombe. Dik ngombe dik. Jelas-jelas. Yo Mas. Oh, yo Mas. Sayang. Sing ki Mas. Lho, kon tak de Aris karo pinggir gini guya-guya pun ya. Malah jadi aku nak tak tahu gasak-gasakan pemirsa. Malah aku gasak-gasakan begi biasa ni kan aku nyelok. Nyelok no pinky karo nang nyelok no Aris. Dek. Lo video ni Mas Aris kan yang nembek pinky kan? Aku sayang karo awakmu. Lo tidak no. Ayo, yo kok mantan nanya Rai mau kalah bik pinky, bik Aris. Ini kok sambelnya isek, kena tinggal sahur tinggal isek kok goreng tempe gak susah dikulain, Pak mau tak goreng sama ini, gak usah sambel sambelnya kayak yang banyak penuh ini? Aku mau batin. Iki yakin malah makan sama ini aja yang ini. Aku gak tau makan sama ini aja ini. Nah, ini umumnya ya wedok sing nggowo nyemburi lah. Yo. Tapi nek Pak Teo gak bener kayu ngene iki. Canda dhewe. Wis iso-iso kok ijik tangane mbek isa-isa kok. Bejo. Bejo iki anakku, kok bejo. Sayang kemati. Tapi nih
anakku. Kan apa sing ora roh. Ora roh piye, Mak? Aku yo berjuang membantu perekonomian. Di nek aku mbek bojoku wis di sing anu dianu menyang. Heeh. Sok gendenan pemirsa. Iki mau nggawe kopi dhewe, tapi aku mbelani mantuku. Mantuku go paran. Gak podo. Yo Pak Teo. Oke. Ya wis. Cukup semene ya pemirsa. Video perdana buka puasa bersama dengan mama wong loro tok. Ya Pak pemirsa, dicukupi semene wae videone. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Muga-muga amal ibadahe awake dhewe kabeh tansah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala nggih. Amin. Pokoke dongane wae kabeh diparingi sehat, lancar nek golek rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoke yo pangapuran sing akeh nek salahku, salah keluargaku kabeh. Pokoke nyuwun pangapura yo. Bulan yang penuh suci ini mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dalam bentuk apapun. Enggak perlu dengan uang, dengan yo segala apapun kebaikan. Kebaikan. Melebuti semuanya. Yo matur suwun. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.